Kaget ya? Tema kita hari ini adalah lucu ya, ganteng, gemesin deh. Peliharaannya, bukan kamu. Mas, aku panggil satu bintang. Aku mau nanya dong sebelumnya, kalau Spike ini cemburuan gak sih? Cemburuan dia? Dia ini sensi gitu, Oma. Gak boleh kayak cemburuan sama pemiliknya. Oh gitu? Kalau ada anjing lain ya? Oh gitu. Kalau misalnya kamu kayak megang-megang anjing lain gitu. Iya, marah dia. Tapi gini, ada iya bener loh kak. Jadi kalau Wenda kan juga ada anjingnya di rumah maminya. Iya. Kalau di luaran dia habis pegang anjing lain, dia tahu. Iya bener. Baunya. Nah. Oh ya? Iya, jadi kalau kamu habis pegang anjing lain pantas lo cemburuan ya, kalau gue habis megang siapa gitu ya. Lo bisa tahu ya, Ma. Lo bisa tahu ya. Jahat, lo jahat banget ya. Tapi gini, pernah gak? Spike, sit. Spike. Mau aja lagi. Pernah apa? Spike, sit. Enggak, tadi gue penasaran, ini pernah gigit atau enggak? Kalau si Spike nih dari kecil, saya pelihara Spike dari umur 4 bulan sampai sekarang belum pernah gigit orang sekalipun. Dia justru tipikal yang... Coba kita bikin sejarah yuk. Kita bikin sejarah yuk. Boleh kakak. Ada juga tahu kadang-kadang kita bisa curhat juga sama hewan peliharaan. Iya. Kamu pernah gak ngelakuin itu? Bener, itu bener. Ya kayak tadi sebelum kerja kesini, Spike ntar kerja yang bener ya Spike. Gitu? Enggak. Kok lu tahu sih? Ya kan gue WhatsApp-an. Ntar kirim fotonya ya mas, siap, jangan siap. Lupa. Modus-modusnya kirim foto. Tujuannya bukan foto, nomornya. Paham gue sama lu ya, paham? Iya. Ada satu lagi bintang tamu, wah kalau ini mah banyak banget ya. Ini udah kayak kebun binatang om. Gue gak ngerti. Ya, banyak banget. Tapi dia sangat amat sayang dengan binatang-binatangnya. Kita panggil langsung ini dia, Irfan Jatim. Say hi, Ubed. Halo. Namanya Kakao. Hai, Kakao. Oma. Oma suka burung ya? Iya. Burungnya siapa namanya Irfan? Kakao. Kakao. Kenapa tangan lu kenceng banget? Takut, gue takut. Apa Kakao? Kakao mau kenalan sama Ivan Gunawan. Gak usah. Ma jenggong lama. Burungnya kan tajem, Ma. Iya benar. Tuh digigit-gigit. Au, nyari kutu. Kakao ini jenisnya apa Irfan Hakim? Ini Macau Blue and Gold. Macau Blue and Gold. Ini mahal loh kak. Mahal. Lumayan. Dan ini juga ada komunitasnya Irfan suka keliling-keliling ya. Benar. Jadi ini lagi booming banget. Jadi parrot lover itu banyak sekali di tiap kota. Wow. Gitu. Jadi kalau gue ke satu kota. Berasa lu bisa jadi dutanya deh ya. Lu hewan banyak aja ya Van. Dia juga nemu aja sama yang pemilik-pemilik hewan-hewan itu juga ya, Pak. Iya, jadi ngumpul-ngumpul gitu, seru. Benar, best ya, Pak. Berapa banyak, Pak? Kayak tuker-tukeran binatang ya, Pak. Benar, informasi. Informasi. Siapa? Ini Spike. Spike. Yang mana? Nanya siapa? Yang mana siapa? Ini Spike. Yang mau nanya mau yang mana? Yang mana? Nanya. Halo. Suka burung juga enggak? Gue nanya bener kan? Ya burung, pokoknya binatang saya rata-rata suka. Hell has run. Ya elah lo. Udah kenalan belum? Barusan. Siapa namanya siapa? Astron. Kamu ingat gak nama aku? Oke, Mbak Nurmalan dulu. Kok Nurmalan? Sebentar, Gun. Kok kita kuning-kuning barengan gitu ya? Iya. Kenapa sih lu takut ya? Enggak nih, taruh sini aja deh, repot. Enggak, jangan. Udah muncul, udah ada burung. Ayo, atraksi. Oke. Limbat. Gue bisa atraksi, kenapa gue bawa tas ini? Beneran atraksi ya? Enggak, itu gue mau nanya tasnya asli enggak? Asli lah, gila. Oh yaudah, best. Atraksi ya. Iya. Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Iya, prok. Prok. Sini. Good boy. Diam. Atraksi pertama. Ini beneran ya. Iya. Sini. Hey, Kakao. Feeling gue Makau gak mau karena honornya gak cocok. Kakao, hey. Jahat hey. Oke, nih. Pakai meja kali, gak kelihatan. Hah?
Hakau. Jangan bete, jangan bete. Jangan bete. Kakao, kakao, kakao. Ya, peres deh. Aduh, gak sesuai kontrak deh ini. Masukin, masukin, masukin. Kakao. Aduh. Alemong. Aduh. Mungkin perlu tepuk tangan. Tepuk tangan. Kakao, please kakao. Ntar gue gak dibayar. Kakao! Iya, pinter. Mana? Enggak masuk. Kita coba permainan berikutnya. Bukan sini. Bukan burungmu nih. Tepuk tangan dulu. Mulai panik. Main basket. Oh, basket. Dia lama-lama kayak Pak Tarno loh. Yeah. Alatnya lengkap, beneran. Kakao. Yuk. Kau. Udah jangan dipaksain, Pan. Kakao. Jangan dipaksain. Masukin. Masuk. Satu sukses. Tadi di awal dipotong 50.000 ya. Jangan mau lainnya lagi. Ambilin alat itu. Apaan sih alat itu? Nih, sini. Sini kakao. Kakao jangan, salah. Oke. Iya. Sini. Ayo, kakao, ayo. Ini gimana sih harusnya? Kakao, sini kakao. Besok-besok latihan dulu deh, Mas. Sini. Bagus. Tangan sendiri. Bagus. Ini apa? Oh, jadi pertunjukannya dia nonton lu ya. Oke, mohon maaf, lokasi sirkus harus dipindahkan. Oh iya, pertunjukan burung sudah, selanjutnya badut. Oh kalau saya bukan badut. Apa dong? Lu mah gak bisa ngapa-ngapain. Coba. Lu punya kakak, punya ini, set. Kasih makan ikan, iya. Guling bisa gak guling? Gak bisa. Gak bisa. Iya nah, ada yang minta. Dari semua hewan peliharaan air yang ada di rumah, ya. Yang kira-kira gampang untuk diatraksi seperti ini apa aja selain kakao? Sebetulnya binatang itu dilihat dulu karakternya. Ada beberapa binatang yang bisa dilatih. Ini kayak tadi tuh sebetulnya dia bisa. Dan itu ada sekolahnya. Mungkin nervous kali ya, stres karena mungkin ketemu wanita-wanita cantik di sini. Peres. Gua aja udah setahun gak pernah lihat ada yang cantik. Tapi benar. Jadi terus apa lagi, A? Ada juga satu jenis yang sama di rumah namanya si Pako. Kok itu free fly yang gue bilang itu. Jadi, oh dia terbang. Terbang terus balik lagi. Oh burung dara. Ini juga. Oh sama. Makau juga iya. A bisa gak dibilang gini, set dia megarin sayapnya. Apa dia? Dia. Coba aja. Lu aja. Coba gini, krek gitu. Coba, ayo kakao. Boom. Wah, stres deh. Gua rasa sih stres deh. Wah. Udah, jangan dipaksain, Bang. Jangan dipaksain, Bang. Mungkin perlu tenang. Iya. Kakao. Jangan ada musik, Jim. Kakao, please jangan malu-maluin. Boom. Sehat. Ketawa dulu. Kak Irfan sehat. Sehat ya. Oh, makasian. Boom. Ada, ini di YouTube gue, ada di YouTube gue tahu. Ya kalau di YouTube makan. Nih, kalau gue nih ya. Kakao. Hau. Boom. Lumayan. Woy dapet goceng. Aku punya bukti tayangan, Irfan Hakim banyak sekali hewan piaraannya di rumah. Kita lihat ya, ini dia. Oh, foto.
Wah. Wow. Kura-kura. Ah, kura-kura juga lagi tambah banyak ya? Iya, lagi baru bertelur. Nah, ini si namanya si Panu. Kemarin ini mahal loh. jujur. Kalau ini berapa sih kisaran? Enggak, gue enggak pernah menghargakan binatang. Iya, tapi kan lo beli, enggak pernah hargain. Tapi kalau udah 100 juta ada. Yang ini yang mahal, yang hitam itu. Yang itu berapa yang hitam? Karena yang hitam pencipta Aldabra, lagu ya. Aldabra itu dari mana? Asal dia Galapagos. Dan dia tuh termasuk kura-kura terbesar di dunia sekelas dengan Galapagos. Ya. Itu bisa 1 meter diameternya dan tingginya pun bisa 1 meter. Yang udah paling gede semana sukses? Ini masih bisa gede lagi tapi belum bisa berkembang biak. Gue takutnya deh kayak lu bantet nih. Kok kayak gue? Kayak kita kan sih. Gue takutnya, say. Kalau kayak gitu tuh bener-bener, bener-bener punya kayak channel di Galapagos ya gitu apa gimana? Enggak, banyak importer juga. Ya. Dan sudah banyak lah binatang-binatang luar yang masuk ke Indonesia. Oh, hey. Tapi dengan perizinan yang cukup ketat juga ya, gitu. Jadi semua ada surat-suratnya ya? Adalah. Okay, ada. Oke. Okay. Jadi enggak jadi atraksi kan nih, Pak? Berarti totalnya jadi. Susah enggak sih ngerawatnya? Satu hal kalau kita pelihara binatang jangan mau gaya-gaya tuh kan gitu-gitu tuh. Jangan mau gaya-gayaan. Misal kayak paru bengkok kan lagi booming sekarang. Ah, biar gaya, biar keren, beli. Tapi lu enggak ada takutnya ya? Maksudnya kan enggak pernah miara gini sebelumnya gitu. Ini udah 8 tahun gue pelihara. Oh, ini yang dulu kalau misalnya kita syuting masih kecil itu, Iya. Ini dia. Iya, ini. Oh, lama-lama besar ya, Ya iyalah, tumbuh. Dulu kecilnya gue tahu belum ada bulunya, lu ajak jalan-jalan. Gue kasih makan juga gitu, iya. Oh. Kenapa jadi kepalanya? Kita memang ini harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya karena Kak, kalau yang namanya hewan peliharaan itu ada perawatan khususnya. Ya, benar-benar. Ada salonnya. Betul. Ya kan? Kocek harganya itu pasti lumayan besar loh. Ular sekarang ada berapa banyak ular? Ular enggak pelihara lagi sekarang. Kenapa? Jadi yang dulu lo ular-ular itu lo kasih udah orang. Udah gue kasih ke orang, ada yang mati juga, ada yang ya gue kasih-kasihin sih banyak. Kenapa sih ya? Kenapa udah enggak ular Kak Ivan? Apa? Kenapa ular udah jauh banget sih? Takut. Tuh, lihat lagi nyari mangsa. Siapa ini? Kalau biasa menyara apa terus akhirnya pindah ke haluan kemana itu karena apa sih? Banyak faktor. Misal trauma. Misal trauma gue udah beli banyak ternyata banyak mati daripada itu yaudah kasih ke orang. Bisa seperti itu. Kasian juga ya kalau dia enggak bisa ngembangin. Atau bete juga belinya mahal tiba-tiba harganya turun drop. Kayak dulu misal ikan lohan kan mahal-mahal banget kan. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba harganya turun, banyak orang yang bete. Misal seperti itu. Kita pada pengen foto satu-satu di tangan, tolong dong. Ayo boleh. Tapi satu-satu. Ini agak galak karena ini one man. Jangan soal tau lu. Tau lu. Gaya lu. Jangan foto. Enggak, udah gak usah aja. Gue nih artis, gue milih-milih gue mau foto fotonya sama siapa ya. Apa mau gue sama Wendy? Bodoh. Gambreng. Om Bimba satu orang. Enggak. Wendy. Enggak mau. Om Bimba. Enggak, Ben. Enggak, Wen. Anak lu berapa, Kak Ivan? Empat. Iya. Empat, satu. Satu tangan. Dada. Lihat sekarang gini, daripada lu takut, gue sekarang punya tayangan. Tayangan, ini adalah tayangan hewan lucu. Kita lihat ya, tayangannya ini dia. Dia kalau tidur lama enggak? Kalau tidur siang. Rekonstruksi dong tadi yang dua anjing sama satu kucing. Lu aja, Shay. Rekonstruksi dong. Ayo. Reka ulang maksudnya. Rekonstruksi. Beratan lo bahasanya. Pembunuhan kali rekonstruksi. Yuk, kita berdua deh. Itu ceritanya di awal ngapain sih? Macan. Gini, gua. Lu berdua guguknya. Lu kucingnya. Lu kucingnya. Ya lu berdua guguknya, lu kucingnya. Saya guguk. Iya. Maaf ya. Woo-hoo!
Ayo dong, Huk. Yang kencang. Wuh. Maaf, itu anjingnya yang gede nyalain kodrat apa gimana? Oh, anjingnya cantik. Oh, cantik. Ya. Jangan, gua lagi jongkok. Apaan sih lu? Duduk ya? Tapi gini, tangannya kan segede gaban. Mas, tapi sama Irfan Hakim juga. Ini kan kalau ngomongin tentang makanan kan ini ada makanan khusus ya. Apalagi kan harus tahu yang namanya kenalan dokter-dokter hewan. Iya enggak? Ini berarti ada dokter hewannya khusus. Spike ada dokter hewannya yang emang udah ngerawat Spike dari kecil di Sunter. Di Sunter. Namanya daerah kalau kebanyakan orang, iya benar dokter cucu. Itu antri banget sampai malam ya, Kang? Sampai malam, 24 banget. Jam dia. Eh, tapi kalau anjing kan kadang suka sakit ya? Apa sakit perut atau flu gitu. Kalau burung, ah? Sama juga, flu burung atau nggak flu burung? Nggak serius, jangan bercanda. Nggak, bener. Jadi kalau dia lagi sakit gimana? Periodik juga, kadang-kadang kan mereka kan suka ganti bulu gitu. Terus apalagi kalau udah usianya matang seperti ini, dia pengen kawin gitu. Itu harus... Tapi dia udah pernah kawin? Baru ketemu dengan satunya lagi tuh istrinya dia, si Pako namanya. Oh, kalah gua sama burung itu. Burung. Wah, gila sih. Burung aja ada pasangan ya. Iya. Aku mau panggil lagi satu bintang tamu ya. Ini dia, Mikaela Patrick. Waktu kemarin suami kamu datang ke sini bawa kucing loh. Iya, yang tadi gede-gede banget. Seharusnya tadi aku bawa gitu. Yang tapi kayak kucing lo galak deh. Lo galak? Hah? Enggak kok, baik. Dia kayaknya laris banget makanya jadi galak ya. Kayaknya mau udah di mana-mana gitu ya. Enggak sih, karena tempat baru jadi dia stres kan. Jadi dia bingung. Jadi suaminya punya kucing? Kita punya kucing banyak banget. Kucing. Dia kucing Afrika. Aku kucing Afrika, ah. Lu kenapa sih, Wen? Gue bingung mau di mana. Di sono Spike begitu. Di sini burung standby. Ya udah di sini aman. Ya udah coba. Cebelin banget ini. Oh, coba aku lihat dong. Oh, ini dibahas A tadi ya. Ya, ini salah satunya. Ini Pardalis. Iya, betul. Arfan tuh lebih ngerti sebenarnya. Ini Pardalis. Di bawah gak apa-apa ya? Iya di bawah. Kok dia emis ya? Emis. Ini asli Indonesia kok yang ini nih, emis. Ini dari Sulawesi. Sulawesi. Tuh. Gue baru miare kecil. Ya udah oke. Okay. Itu yang kita takutkan dari tadi, takutnya anjingnya penasaran. Nah. Emang ada kayak gitu, takutnya suka diapain gitu ya? Enggak, disangkanya mainan ya. Iya takutnya disangkanya mainan nih? Aja. Ini Frostin, ini dari Sumatera. Kalau ini dari Afrika. Wow. Dia jalan ke sini. Nanya, orang nanya. Kalau misalnya ya anjing, itu kan mungkin untuk diinteraksi kan gampang ya. Kalau bermain sama kura-kura, mainnya gimana sih, A? Ngelihat itu, ngelihat pertumbuhannya dan usia yang panjang itu yang salah satu yang menarik. Jadi dia kura-kura tuh rata-rata bisa puluhan sampai ratusan tahun umurnya, itu yang menarik. Dia juga merasa tertarik. Dia kok kemari, dia gigit kan ini kura-kura? Oh enggak, kalau tortoise enggak terlalu. Tapi jadi, kalau... maksud lo enggak terlalu? Kura-kura itu enggak. Tetap gigit, cuma enggak terlalu menyakitkan. Jadi sebetulnya sakit kalau ngigit. Oh enggak sakit? Jadi bisa patah. Betul. Bisa patah kalau ngigit. Coba bilang aja sakit. Coba Wen, patahin Wen. Gua aja semua. Buat kepentingan program, Wen. Kumpulin semua binatang ke gua ada sini. Emosinya nih, Om. Emosi. Minum jus belimbing deh. Nah, sekarang aku punya foto-foto Mikaela ini bersama hewan peliharaannya di rumah ya. Kita lihat ini. Kura-kura. Tuh kucingnya gede banget tuh. Keren. Kucingnya keren banget, gede banget. Iya. Lu kan emang itu juga kan, bisnis itu juga kan? Kenapa? Bisnis itu juga kan? Bukan lebih ke bisnis sih, lebih kayak aku emang, ya.
Aku emang cinta banget sama binatang. Terus aku sama Farin tuh suka banget sama kucing Afrika ini. Mereka tuh dari Afrika, ada savana, ada serval, sama ada juga karakal. Nah, kita pengen aja ngimporin mereka ke sini karena emang Indonesia belum tahu dan di Asia pun belum ada. Jadi kita yang pertama kali bawa. Jadi ya Dan akhirnya kita juga jadi cinta banget sama mereka, terus kita mengembangin aja sih. Betul, dan insya Allah aku sama Farin pengen banget ke depannya tuh buat konservasi. Wih, keren, itu yang keren banget. Wah, menemukan gua yang tepat. Okay. Jadi kayak Igun sama Ruben jalan ya. Jadi gua sadar sih mana yang mana itu. Yang kecil ngintil aja ya. Mau kemana, mau turun, mau enggak ngintil aja ya, Mak. Pak, itu lo banget loh, Mak. Tapi yang harus diketahui bahwa kura-kura itu enggak semuanya ada kura-kura darat dan air ya. Kadang-kadang orang enggak tahu pelihara kura-kura cemplungin aja ke air. Ini surga boleh malah. Iya. Jadi ada kura-kura darat dan air, dan ini darat. Darat, ini mereka darat. Iya, kan. Lagi live dulu bentar. Iya. Iya ya. Oke oke. Allahu Akbar. Oke oke. Jatuh. Iya sebentar. Sini dulu. Iya bentar, aku lagi live ini ya. Eh ayam. Tutup dulu teleponnya, gue mau ngomong. Aku lagi live. Tutup dulu teleponnya. Lagi live yang. Udahan dulu. Lu jangan ganggu sih, gue lagi teleponan sama Sarwenda. Bukannya jangan ganggu, dari tadi lu teleponan mulu. Iya sayang bentar, enggak aku lagi di bajai, ini suara bajai tadi barusan. Kok suara bajai, suara gue? Iya, lu jangan ganggu dong. Bukannya jangan ganggu, lu sebelum live tadi telpon, iklan lu telpon, sekarang lu ngangkat telpon. Emang dari tadi handphonenya gak lobet apa? Ya sorry ya, nih lu lihat, makanya jadi orang jangan berisik. Hari gini mikirin baterai habis, nih lu lihat handphone gue baru, Oppo F9. Nah, tuh lihat, ini tuh sudah dilengkapi oleh teknologi cas cepat. Jadi Oppo F9 ini, gue juga baru cas 5 menit aja kak, udah bisa buat teleponan selama 2 jam. Jadi handphone bisa terus teleponan dan main handphone terus juga aman. Kalau lobet ya tinggal cas aja, cas cuma sebentar. Terus Oppo F9 ini juga kak, pas ngecas juga bisa aman kalau kita sambil gunain. Oh gitu. Iya. Coba keprok-keprok dulu, coba keprok-keprok. Coba gue pin lihat. Tuh. Wah, nah, keren banget ya. Yang paling keren itu desainnya. Karena apa? Desainnya tuh elegan banget. Terus udah gitu gradasi warna gini tuh, lihat tuh. Tuh, warnanya merah sama ungu, kece banget, tepuk tangan dong. Ih, lucu banget. Keren kan? Iya. Jadi Oppo F9 ini, ini punya aku yang warna merah ungu. Ada juga kak, yang warna hitam biru ada? Hitam biru ada? Iya. Terus udah gitu gue mau nanya, ini ada kameranya juga gak? Kamera belakangnya ada gak? Ada dua kak. Ada dua? Ada. Best. Itu udah pasti. Wih, jadi lengkap banget ya manis ya. Jadi Oppo F9, function atau kegunaannya itu keren banget. Bayangin, di charge hanya 5 menit, teleponnya bisa 2 jam. Dari fashionnya juga keren karena ada gradasi warnanya. Nah. Ya itu yang bikin best. Terus udah gitu, Igun mau ingetin lagi buat manis yang ada di rumah. Nanti malam di insert special Oppo. Ada Oppo F9 Day. Ya, betul ya. Sekali. Karena menghadirkan bintang tamu spesial. Dan scan QR code berhadiah. Nah itu dia, jadi penting banget buat semuanya jangan lupa nonton jam 7:30 malam nanti ya. Udah, ini mau megang aja lo handphone gue. Enggak, gue tadi mohon maaf ya Oppo ya, antara gue lagi ngomong situ ngegarak-garuk deh itu. Gue jadi dakdikdukser gitu. Ya mau dakdikdukser, udah pokoknya untuk semuanya langsung aja dapetin Oppo F9. Oke, kita kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Brothers Obrolan Manis.